Nur Kasyaf artinya center. Biar apa yang disampaikan masuk ke hati masing-masing, masuk kepada jamaah. Tentunya itu nur akan sampai apabila penyampaian itu datangnya dari hati juga yang ikhlas, yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. يعشق كمالا فلا كمال أحسن من كماله سيدنا محمد ومن كان يعشق أخلاقا فلا أخلاق أحسن من أخلاقه سيدنا محمد ومن كان يعشق جمالا فلا جمال أحسن من جماله سيدنا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وآله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية رقدا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وأياديه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة أما بعد yang kita cintai, kita hormati da'i Allah, guru kita bersama Kyai Haji Amruddin Said matan Allah bituli hayatih. Begitu juga da'i Allah, guru kita khinal mahbub, khinal aziz al-habib Syekh bin Abdul Qadir as-Saggaf matan Allah bituli hayatih, serta para habaib lainnya, para asatid, para alim ulama yang semoga kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahi langkah mereka, min dari dunia ila daril akhirah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sangat beruntung kita berkumpul di tempat ini, di dalam perkumpulan yang tiada tara bandingnya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imamul Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Turar. Beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, zawaqat taubatakil 'asi idza batatu." Enggak ada majlis yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak hadiri sekarang ini. Majlis di mana dibacakan biografinya Nabi Muhammad. Majlis di mana dibacakan sejarahnya Nabi kita Muhammad. Majlis di mana dibacakan riwayat hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Habib Ali mengatakan, majlis semacam ini dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup kita. Majlis semacam ini dapat menghilangkan, membebaskan semua problematika kita. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah sulit. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah sumpah. Datang ke majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya Nabi salam. Yang semangat. Marhaban.
سيدي يا رسول الله قلت هلا من أدركنا يا رسول الله انظر إلينا merasakan ketenangan jiwa saudara ketika kita menyebut hadratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah al-habibul imam al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi sering mengulang-ulang ayat yang bunyinya wa'lamu anna fikum rasulullah wa'lamu anna fikum rasulullah. Kalian ada Rasulullah. Kenapa kita bisa tenang pada saat kita bersolawat, pada saat kita menyebutkan biografinya Nabi, pada saat kita marhabanan di sini hadirnya ruhaniyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara kita yang menyangka yang bahwasannya Rasulullah tidak hadir. Saudara, pada saat meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat yang tidak kerasan tinggal di Madinah. Di antaranya muadzin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal tidak mampu berlama-lama sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah ke Syam. Baru 5 bulan. 5 bulan Sayyidina Bilal hijrah ke Syam, ke Syria. Di satu malam beliau berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam mimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Rasul mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ini kita lihat Nabi Muhammad memperhatikan sahabat-sahabat. Melalui mimpi beliau tegur Sayyidina Bilal, ya Bilal, ma hadza jafa? Ala tazuruni ya Bilal? Hai Bilal, kenapa engkau menjauh dari aku? Sallu alal habib. Apakah engkau tidak mau menziarahi aku wahai Bilal? Ala tazuruni ya Bilal? Tahjurni ish ashur wala ta'ti li ziyarati? Engkau baru meninggalkan aku beberapa bulan, enggak mau datang ziarah.
ziarah kepadaku, lihat Rasulullah. Rasulullah tahu Sayyidina Bilal hanya berapa bulan meninggalkan kota yang dicintai, kota Rasulullah. Nabi tegur, Nabi sayang, Nabi ingin Sayyidina Bilal datang menziarahi beliau. Enggak banyak bicara, Nabi Sayyidina Bilal berangkat besok paginya. Barangkali kalau ada kendaraan yang lebih cepat pada saat itu, Sayyidina Bilal akan berangkat ke kotanya Nabi kita Muhammad, ke makamnya Nabi kita Muhammad, guna menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau itu barangkali Rasulullah, Rasulullah yang cahaya beliau itu tidak mampu matahari membuat bayang-bayang. Dikatakan anta syamsun anta badrun, di mana saja kita bisa melihat matahari, di mana saja kita bisa melihat bulan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengontrol kita. Saudara, enggak usah repot-repot. Ketika Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berkunjung ke kediaman Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh itu rumahnya itu seperti dapur umum. Alhamdulillah Al-Fagir mengalami masa Habib Saleh, walaupun umur Al-Fagir masih kekanak-kanakan. Habib Saleh itu kalau melayani tamu 24 jam. Setiap tamu yang datang itu harus makan. Harus makan. Ini sama dengan datuk beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Saudara, ketika Habib Idrus bin Salim berkunjung, berkumpullah para habaib. Mulailah dilantunkan gasidah-gasidah pujian-pujian untuk Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul masuk ke dapur guna mengontrol makanan apakah sudah siap. Di kediaman Habib Saleh, di ruangan tersebut banyak foto-foto para aulia yang berkelantungan, yang mereka semua itu kebanyakan sudah meninggal dunia. Pada saat itu salawat-salawat dan gasidah-gasidah, pujian-pujian dilantunkan pada saat itu. Tiba-tiba foto-foto para aulia yang menempel di dinding-dinding rumah Habib Saleh terlepas dari dindingnya. Kemudian mereka berterbangan, berputar dan berputar. Kemudian pada saat Habib Saleh masuk lagi ke ruangan tersebut, itu foto-foto kembali ke tempatnya masing-masing, tidak ada yang nyasar. Sallu ala Nabi. Kalau para aulia mereka tahu nabinya sedang dipuji, sampai Habib Idrus bin Salim mengatakan taribat arwahuhum, taribat arwahuhum, arwah mereka bergembira, arwah mereka bergembira. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah tidak mengetahui kehadiran kita? Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat dunia akhirat kita dikabul Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti akan berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan memperhatikan kita, dan kita semua dan semua orang-orang yang kita cintai bakal dimasukkan ke dalam surga di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Hadza wa lakum, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.